Assalamualaikum, what's up, ber? Okay, kali ini video vlog kali ini just nak tunjuk gambar-gambar yang masa uncle bawa dengan family lah ke Cameron Highland. Okay lah, kita starting daripada Barat Cafe. Barat Cafe ke? Cameron Valley, okay. Tu gambar-gambar ketika kami dekat Cameron Valley lah. Okay, by the way, semua orang pernah pergi tempat ni dan Uncle pun tak payah cerita secara terperinci. Tapi hakikat dia, disebabkan jam apa semua tu dah jadi biasa dekat Cameron. Jadi, Uncle tak buat vlog, just buat ambil gambar sahaja. Sebab kepenatan dengan jam apa semua. Okay, starting kami daripada Cameron Valley. And then, dari Cameron Valley, Tanah Rata. Tanah Rata ke Berincang, kat sini ada 40 minit stuck jam sebab budak balik sekolah apa semua, dah sempat ambil gambar kat tepi-tepi tu. Habis dah stuck, kau nak buat apa lagi, ambil gambar lah kan. Lepas tu yang kedua, tempat kedua biasanya memang wajib kami pergi adalah Kampung Sedia. Ini memang tempat wajib kami lah. Kalau pergi mesti pergi Al-Mashur ni. Al-Mashur ni memang tempat kesukaan lah. Tak suka pergi makan nasi lemak, tak sedap. Nasi lemak abang tu kan. Kat sini aiskrim dia sedap dan biasa makan aiskrim dia. And then ni salah satu dalam gambar tu, boleh tengok nanti kan. Kejap lagi ada gambar yang ice cream strawberry, dia my favorite. Antara yang favorite uncle lah kat sini. Okay, depan-depan dengan Al-Mashur ni ada tiny cafe. Kalau korang nak kena pizza bakar yang macam menggunakan arang tu pun semua boleh kat tu. Boleh pergi Al-Mashur ni lah. Tapi korang ada tempat korang sendiri kan yang tempat favorite, korang pergilah. Okay, inilah gambar-gambar uncle yang sempat kami makan di Al-Mashur. And then terus ke Kia Farm, tempat yang terakhir Kia Farm. Pergi kat tempat tengok apa, apalah anak-anak walid ni. Anak-anak walid pula, anak-anak uncle ni nak tengok kambing. Banyak-banyak kambing kat sini juga dia nak tengok. Okay, tempat kambing ni kalau orang dewasa bayar dia RM8 sekali masuk, dan kanak-kanak RM5. Tapi ada kambing lebih kurang, kambing biri-biri ada lebih kurang dalam 20 ke 25 ekor kot. Tak ada apa pun. Kalau korang tak rasa tengok kambing, biasalah kambing biri-biri kan. Sekarang ni ramai yang beli kambing biri. Tapi kambing biri-biri ni dia punya bulu macam bercantum elok lah, tak macam tempat-tempat lain. Okay, kalau kau tengok bulu dia lebat, lebat. Lepas tu korang boleh bagi makan lah. Aku pun tak tahu mana satu uncle tu. Uncle dengan kambing biri-biri lebih kurang je. Cuma kambing biri putih lah. Okay, anyway, terima kasih sebab view vlog uncle. Apa-apa pun ketika cuti, ada walaupun sedikit masa untuk bercuti, bercutilah dengan family sebaik-baik mungkin, okay. Jadi kat sini uncle letak mengucapkan terima kasih kepada siapa-siapa yang menonton vlog uncle ataupun gambar ni, gambar video uncle ni, dia bercuti dengan family di Cameron Highland. Uncle suka tempat ni, tapi uncle tak suka dia punya jam kat situ. Sorry lah babe. Penat anti babe duk pujuk-pujuk banyak kali. Tapi inilah yang kali ni dapat dia pujuk uncle pergilah juga. Tapi tetap jam juga. Walaupun pergi hari Khamis, hari selepas hari cuti Malaysia. Jam juga lah. Jangan tolong orang ambil video. Ini saya semua datang kat Wali. Aku kenyang kau lah. Lambat sangat mana ni? Mana lambat sangat? Okay guys, tadi tengok lah. Aku bagi gambar dia jinak-jinak lah kambing tu. Okay lah guys, terima kasih sebab menonton vlog uncle ni. By the way, jangan lupa subscribe. Dan jumpa lagi pada next video. Terima kasih, bye bye.